inilah suasana warga desa Palbapang, Bantul, Yogyakarta yang mengikuti lomba menangkap lele di areal persawahan berlumpur. Dari anak-anak hingga orang tua, semuanya turun ke sawah untuk ikut lomba menangkap lele. Lebih dari 500 ekor lele dilepas di sawah seluas 2.000 meter persegi ini. Ada sebagian warga kesulitan mencari ikan lele ini. Mereka hanya bisa meraba-raba di dalam lumpur. Namun, ada juga warga yang berhasil menangkap lele. Lele hasil tangkapan warga dikumpulkan di dalam ember. Warga yang berhasil menangkap lele oleh panitia mendapatkan hadiah uang tunai Rp5.000 per ekor. Sudah dapat berapa, Mas? Susah nggak waktu nakal? Kegiatan lomba menangkap lele di areal sawah berlumpur ini digelar dalam rangka kampanye cinta lingkungan. Selain itu, acara ini digelar untuk menyemarakkan liburan sekolah. Diharapkan anak-anak dapat mencintai lingkungan termasuk areal persawahan yang ada di sekitar rumahnya. Demikian dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman melaporkan.